Hingga akhir tahun 2016 lalu, bisnis digital Telkom menyumbang 52% bisnis Telkom. Dengan peningkatan investasi, diharapkan bisnis digital bisa meningkat menjadi 56%. Untuk itu, BUMN telekomunikasi ini akan meningkatkan belanja infrastruktur jaringan pita lebar atau broadband. Tahun ini, Telkom membidik pendapatan hingga Rp128 triliun. Dengan pendapatan ini, proyeksi belanja modal ditaksir lebih dari Rp29 triliun.